Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan bercerita tentang metode pembuatan arang atau arang sekam. Jika pada video sebelumnya kami sudah menjelaskan bagaimana pembuatan arang sekam dengan metode pembakaran biasa dalam arti ditumpuk dan kemudian dibakar, maka dalam video kali ini kami ingin menunjukkan salah satu alat yang kami buat untuk digunakan dalam pembakaran sekam, pembakaran serbuk kayu atau pembakaran kayu lain yang tujuannya untuk membuat arang. Nah, pada video yang lain kami juga sudah menceritakan tentang manfaat arang yang kemudian sering disebut juga dalam bahasa pertanian modern sebagai biochar. Alat ini sebenarnya tergolong murah jika kita mengasumsikan bahwasanya kita akan memproduksi dalam skala besar dan terkendali. Salah satu keuntungan alat ini adalah ini. Jadi ketika kita membuat pembakaran sekam di tempat-tempat yang umum, pemukiman yang padat, salah satu tantangannya adalah asap. Sehingga kalau kita membiarkan pembakaran sekian lama, tentu saja akan mengganggu tetangga, kanan-kiri, bisa saja membuat apek jemuran orang atau mengganggu. Nah, ketika kita berbicara pembakaran dengan alat semacam ini, maka asap yang keluar dari proses pembakaran pyrolysis ini akan terkonsentrasi. Teman-teman, konstruk alat pembakaran ini terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama, ruang bakar sekam atau ruang bakar kayu. Yang kedua adalah ruang pengapian untuk pembakaran pertama. Dan yang ketiga adalah ruang pembuangan. Ruang pembuangan ini terdiri dari cerobong dari pipa besi yang sudah kita bolongi pada bagian tengahnya. Sehingga kemudian pembakaran tidak sempurna ini masih memberi ruang udara masuk dan terus membiarkan api untuk tetap hidup. Sehingga asap pun akan terkonsentrasi keluar dari cerobong ini dan jumlahnya tidak akan sebanyak ketika kita pembakaran biasa. Cerobong ini ditopang oleh dua. Yang pertama adalah besi yang kita las di permukaan ini. Dan yang kedua, besi yang kita las di dasar. Sehingga cerobong ini akan kokoh meskipun dibebani di sekelilingnya dengan sekam atau kayu atau serbuk geraji. Ruang yang kedua adalah ruang pembakaran. Ruang pembakaran sekam kira-kira menghabiskan 90% dari tong ini. Nah, ruang ini dipisahkan dengan tutup. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat tutup ini kita modifikasi ukurannya sehingga menjadi lantai dasar dalam ruang pembakaran sekam. Nah, di sana kita beri lubang yang cukup banyak sehingga ketika kita menyalakan api dari bawah, api akan masuk dan kemudian membakar seram dari bawah ke atas atau membakar kayu dari bawah ke atas. Ruang itu menjadi ruang yang lebih besar dibandingkan dengan ruang tungku. Ruang ketiga adalah ruang tungku atau ruang pembakaran pertama. Kalau teman-teman lihat di depan, ada jendela yang bisa dibuka tutup. Jendela itu nanti fungsinya adalah untuk pembakaran pertama, sehingga kita tidak perlu memasukkan api dari atas, tapi melainkan memasukkan api dari bawah. Cukup dinyalakan pada fase awal pembakaran, dan kemudian api akan naik ke atas, sehingga pembakaran cukup menjadi merata. Di sini juga kita mendesain agar tungku ini mudah digunakan saat setelah selesai kita membakar, sehingga kita mudah untuk menuangkan arang yang sudah dibuat. Nah, di sini ada pengunci. Nah, sehingga ketika kita sudah selesai, maka kita bisa menuangkan. Nah, kita bisa menuangkan arang yang sudah selesai. Nah, teman-teman, ini kita bisa tuangkan arang yang sudah selesai sehingga kemudian tidak perlu merobohkan lagi tong ini dengan susah payah. Setelah selesai, kita bisa kembalikan seperti sedia kala dan kemudian kita kunci kembali. Ruang tungku juga dibantu dengan pintu pengunci. Ya, kemudian ketika kita sudah merasa mencukupi untuk mendapatkan api, kita bisa menutupnya sehingga api di bawah padam. Sehingga pembakaran tidak sempurnalah yang terjadi, bukan pembakaran sempurna. Kalau kita membiarkan api terus menyala, maka yang terjadi adalah pembakaran sempurna yang kemungkinan besar hasilnya adalah abu. Salah satu manfaat lain teman-teman dari penggunaan alat ini adalah kita masih bisa melakukan pembakaran arang ketika terjadi hujan. Dengan adanya tutup dan kemudian ruang rongga yang terbuka
secara terbatas, maka jumlah air yang masuk kalau hujan juga tidak akan banyak. Akan berbeda ketika kita membuat pembakaran arang, sekam, atau membuat pembakaran kayu yang berada di luar atau tanpa penutup. Itu bisa menyebabkan ketika hujan, pembakaran gagal. Untuk membuat alat ini, teman-teman, ini estimasi ya, bisa jadi akan berbeda di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Saya membeli tong ini seharga Rp120.000, ditambah dengan dua tutup. Tutup pertama untuk penutup atas, tutup kedua untuk memisahkan ruang bakar dengan ruang tungku. Total adalah Rp150.000. Nah, sementara untuk pembelian cerobong, proses pengelasan dan pembuatan kaki penyangga ini saya menghabiskan sekitar Rp150.000. Artinya untuk mendapatkan tong ini saya menghabiskan biaya sekitar Rp300.000. Nah, ini kalau bicara harga dan biaya semacam ini, tentu saja di lokasi saya di Bantul di Jogja dengan teman-teman yang berada di daerah lain akan berbeda atau tidak sama. Baik Sobat Ensiklo, demikian sedikit panduan yang menjelaskan tentang bagaimana alat pembakaran kayu atau alat pembuatan arang yang sudah kami desain untuk mempermudah proses pembakaran reguler mengingat kebutuhan arang yang kami inginkan sangat banyak. Demikian, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba. Selamat bakar-bakaran, bisa juga untuk bakar ayam. Sampai jumpa.